Dan terima kasih juga pemirsa dimanapun Anda berada yang juga menyaksikan melalui aplikasi video. Leone, Chandra, Lion, Zaidi, Retno, Yandi, Febri, Caca. Ada dua poin yang harus dikejar oleh Indonesia. Sebuah receive yang baik dari Farhan Alim. Agil. Mampu didik tadi oleh Korea Selatan. Kembali upaya blok yang. Nah, Gyeongbok. Berhasil di-receive oleh Raka. Kembali kesempatan Farhan Alim. Cukup berani tadi Dio. Kembali. Nah, ini dia. Farhan Alim berhasil. Ini bisa menjadi statement point. Receive yang cukup baik dari Korea Selatan. Tutup. Gagal. Kembali receive yang baik. Kesempatan bagi Indonesia. Hendra Kurniawan setelah tadi point bloknya mampu menambah poin. Masih ada kesempatan kali ini pemirsa. Sebuah receive yang baik dari Fahri. Agil, sayang sekali. Sebuah variasi coba di harus menata kembali. Sebuah receive dari Fahri. Back attack kali ini dari Farhan Alim. Mampu membuat Indonesia memperkecil ketertinggalan. Ya, jump serve lagi. Fahri masih konsisten receive-nya. Sebuah bola potong dari Malaysia yang justru membuat Korea Selatan kali ini unggul 25-16 sekaligus membuat set pertama berhasil mereka menangkan dengan skor 1-0. Indonesia mencoba mengeluarkan doa dan juga harapan dari masyarakat Indonesia. Ini bisa langsung mengabadikan dengan keseruannya masing-masing. Sebuah receive yang baik dari Fahriza Raka Abinaya. Fahri. Kali ini Korea Selatan. Tutup. Nah, ini dia. Dunia satu memang belum terlalu sempurna. Balik kali ini. Farhan mampu melakukan receive. Sebuah back attack dari Fahri Septian Putratama. Kita masih punya kesempatan. Oh, ternyata sudah ditunggu. Harus bisa memanfaatkan situasi. Tertinggal satu poin. Fahri Septian. Receive yang cukup baik. Sebuah kesempatan yang lagi-lagi. Jangan sampai kembali memberikan momentum bagi lawan. Malaysia. Hampir saya tadi. Sebuah blok. Ini dia. Ya, itu dia. Sebuah momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan. Farhan Alim. Receive kembali. Kesempatan kali ini. Ada soft block. Ini dia. Untuk kembali memimpin. Agil. Bangkit. Netizen Indonesia pun juga harus bangkit. Agil. Agil. Cukup berani tadi. Ya, point. Ini dia. Malaysia. Kita saksikan kali ini. Oh, nyaris saja tadi. Adalah sentuhan dan berhasil ditutup oleh Hendra Kurniawan. Set kedua Indonesia mampu berhasil mengalahkan Korea Selatan 25-19. Hendra Kurniawan lakukan float serve. Masih bersama Malik Wildan dan Imam Hariri yang memandu jalannya pertandingan Anda. Dan ada sebuah hasil receive oleh Farhan Alim. Malizi. Cukup baik tadi memberikan sebuah hal yang jangan terus dilanjutkan oleh para pemain Indonesia. Ya, kembali sebuah receive. Jason back set. Sangat manis. Berikan kepada Hendra Kurniawan. Sebuah receive lagi. So, hasil receive. Oh, gagal kali ini. Agil mencoba melakukan gerakan. Ya, receive yang baik tadi dari Fahri. Fahri Septian. Mengincar block touch. Masih hidup. Oh! Ya, tiga pemain Indonesia sekaligus tertipu tadi. Terus-menerus konsisten. Receive yang baik namun. Oh, ada soft block. Kesempatan untuk unggul bagi Indonesia. Sikat! Agil Angga Anggara. Malizi kali ini. Kembali ada receive yang kurang cermat. Tutup. Wow. Ini dia. Dan 4 step lagi bagi Indonesia untuk membungkus kemenangan di set yang ketiga. Receive yang cukup baik. Tutup. Berhasil. Setelah hampir 4 pertemuan terakhir. Selalu dibungkus kemenangan oleh Korea Selatan. Tutup. Yes.
Indonesia berhasil memanfaatkan sebuah error attack. There is no touch. No. Kita akan menuju satu set bersejarah. Kita akan menuju satu set yang akan menentukan perjalanan Indonesia. 25-22 dan juga Ibam Hariri yang akan memandu jalannya pertandingan Anda. Dan kembali sebuah error membuka skor bagi Indonesia 1-0. Ya, receive yang baik dari Farhan. Agil, namun kali ini kembali berhasil ditutup. Ya. Harus segera bangkit. Lagi-lagi receive yang kurang baik dari Farhan Halim. Paris Septian berhasil di soft block. Dan overpass ball, sikat, yuk! Ampun! Berapa bulan yang lalu? Betul. Berhasil dihentikan kali ini. Kali ini. Dua serve yang sedikit menyulitkan dan aduh. Ayo Indonesia. Masih mencoba membangkitkan kembali semangat para rekan-rekannya. Fahri Septian Putratama. 10-16 kali ini. Ayo Farhan. Farhan. Nyaris overpass. Tutup. Fahri Septian tadi. Andi. Ya, dan kita akan menuju jalannya pertandingan di set yang kelima. Harga mati harus bisa dikembalikan oleh Indonesia. Performa terbaik yang telah kita tampilkan di dua set terakhir. Alim kali ini langsung lakukan sebuah serve menekan. Ya, Korea Selatan membuka skor 1-0 di set kelima. Ya, kembali serbuah upaya tutup. Ya, Subong, ya, Malaysia, sebuah serve yang cukup menyulitkan, tutup, masih hidup, kembali, angkat, Farhan Halim, lakukan floating, kesempatan bagi Indonesia untuk kembali unggul, yes. Hendra Kurniawan, 8-7, sekaligus, sebuah float serve, sudah dilakukan oleh Hendra Kurniawan, kesempatan, tutup kali ini, jangan sampai jatuh, angkat, belum selesai, Fahri, yes, yes, 9 poin. Di set-set terpoin Indonesia untuk membangun serangan balik ya. Cool. Kita saksikan Fareza Raka Abinaya sudah lakukan. Yes. Farhan Halim. Momentumnya harus dimanfaatkan kali ini. Karena ini pasti serve-nya semakin menekan. Fahri sudah lakukan. Jason Nathaniel. Farhan Halim. Berhasil di pancake dive tadi. Fareza Raka dan ternyata Korea Selatan masih tetap tangguh dari Indonesia dan memaksa Indonesia harus bertarung di perebutan peringkat 11-12.